Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Di video kali ini kita mau bahas tentang suku di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda lonceng agar besok semua pekerjaan kalian selesai tepat waktu. Follow juga Instagram Ini Lulus SMA. Indonesia kumpulan dari berbagai suku ya Lumaners. Ada sekitar 1.300 suku lebih bangsa atau kelompok etnik di Indonesia. Banyak banget kan? Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi antar suku. Begitu indahnya Indonesia ini menjadi tempat bersatunya berbagai suku. Bhinneka Tunggal Ika ya Lumaners. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, tetap kita adalah NKRI. NKRI harga mati. Langsung aja ya ke topik video ini. Berikut daftar suku di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya. 8. Suku Melayu. Suku Melayu berjumlah 5,3 juta jiwa atau 2,27%. 7. Suku Bugis. Suku Bugis berjumlah 6,3 juta jiwa atau 2,69%. 6. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau berjumlah 6,5 juta jiwa atau 2,73%. 5. Suku Betawi. Suku Betawi berjumlah 6,8 juta jiwa atau 2,88%. 4. Suku Madura. Suku Madura berjumlah 7,2 juta jiwa atau 3,03%. 3. Suku Batak. Suku Batak berjumlah 8,5 juta jiwa atau 3,58%. 2. Suku Sunda. Suku Sunda berjumlah 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Dan ini adalah suku dengan jumlah terbanyak. Pertama, suku Jawa. Suku Jawa berjumlah 95,2 juta jiwa atau 40,2%. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, akan tetapi Lumaners, jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Suriname. Buat kalian Lumaners, jika suku kalian belum masuk ke video ini, jangan berkecil hati ya. Kalian bisa tulis nama suku kalian di kolom komentar. Ingat, komenlah dengan hal-hal positif dan mendukung satu sama lainnya, agar kita bisa menjadi negara maju. Mulailah berkontribusi hal positif untuk negeri ini. Subscribe channel ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Follow juga Instagram Ini Lulus SMA. Cus!